Jasad Eril ditemukan mengapung oleh warga lokal Swiss di pinggir Sungai Ar. Baru-baru ini beredar informasi yang mengatakan jasad anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Kan Mumtaz atau Eril telah ditemukan oleh warga sedang mengapung di pinggir Sungai Ar. Terlihat jasad anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Eril sedang dievakuasi oleh warga lokal dan tim SAR. Keluarga besar Ridwan Kamil telah mengikhlaskan kepergian putra mereka, Eril. Eril dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Are, Swiss, pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Informasi tersebut mengenai jasad anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Eril telah ditemukan oleh warga sedang mengapung di pinggir Sungai Are itu beredar di kanal YouTube Kabar Update pada Senin, 6 Juni 2022. Berikut isi judul dalam postingan kanal YouTube Kabar Update. Innalillahi, detik-detik Eril Kamil ditemukan warga mengapung di pinggir sungai, judul YouTube Kabar Update. Sampai artikel ini ditayangkan, video tersebut telah ditonton sebanyak 632.920.000 kali dan disukai 3.200 kali. Adapun narasi pada thumbnail video yang mengatakan bahwa jasad Eril telah ditemukan warga sedang mengapung di pinggir Sungai Ar berikut isi narasi thumbnail dalam video. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Detik-detik Eril Kamil ditemukan warga mengapung di pinggir sungai, tulis narasi thumbnail dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Kabar Update pada Selasa, 7 Juni 2022. Namun, setelah ditelusuri seputar tangsel.com kabar mengenai jasad anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Kan Mumtaz atau Eril telah ditemukan dan akan segera dibawa pulang ke Indonesia, adalah berita bohong atau hoaks. Menurut informasi terbaru dari KBRI BEN pada Sabtu, 4 Juni 2022 terkait perkembangan proses pencarian Eril, bahwa tim SAR Swiss masih terus mencari keberadaan Emeril Kan Mumtaz. Pencarian masih terus berlanjut dan dikabarkan telah mencakup 29 km wilayah Sungai Ar, namun pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pencarian saudara Emeril Kan Mumtaz, atau Eril, di Sungai Ar, terus dilanjutkan dalam koordinasi polisi maritim BEN. Dari keterangan polisi, pencarian telah mencakup 29 km wilayah Sungai Ar. Hingga Sabtu, 4 Juni 2022 sore, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan, tulis KBRI BEN melalui situs resminya. Selain itu, tampak pada thumbnail video merupakan sebuah gambar yang telah diedit, dan isi videonya pun merupakan sebuah cuplikan yang disatukan. Terlebih, akun yang mengunggah tersebut bukanlah akun resmi dari pemerintah ataupun publik figur tertentu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kesimpulannya adalah kabar tersebut masuk ke dalam kategori fabricated content dan merupakan kabar hoaks.